Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata bi suhbati as-su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifin wal awliya. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد الحمد لله mari senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, hati yang sadar bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita, seluruh alam semesta, jagat raya. Al-Quran menyebutnya alamin, alamin semua alam, semua makhluk, ya, semuanya digenggam oleh Allah, diatur oleh Allah. Rabbul Alamin dalam surah Al-Fatihah, Allah adalah pemilik, penguasa seluruh alam, dari yang kecil sampai yang besar. Begitulah kekuasaan Allah yang harus dirasakan oleh kalbu kita, kalbu yang musyahadatur rububiyah, yang menyaksi keroban Allah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu artinya, Rob itu artinya penguasa, pemilik, pengatur, makna Rob. Jadi hati yang musyahadah, yang menyaksi ar-rububiyah kepada sifat-sifat Rob, sifat-sifat ketuhanan, sehingga kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah mata kita masih bisa melihat semenjak lahir. Seandainya mata kita nggak bisa melihat, gimana? Mau nggak dibayar 1 miliar? Mau nggak? 1 miliar? Itu 1 triliun atau? Kita sering keluh kesah aja gara-gara uangnya sedikit, padahal betapa banyak Allah berikan kekayaan kepada kita. Mulut bisa bicara, ya, mau 1 triliun ya, tapi gak bisa ngomong lagi. Tuh panca indera kita, ya, disempurnakan oleh Allah. Siapa yang menggenggamnya sehingga masih bisa berfungsi? Dialah Allah. Nah itulah, kita jangan sampai mat hati kita rabun, intimon ala intimamil basir, ala intim apa? Dalilun ala intimasil basir, yang menunjukkan rabunnya mata hati kita. Jadi mata hati kita harus berfungsi. Qulubul la yafqahuna biha, hati yang tidak paham. Nah itulah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah masuk di hari yang ke-28. Sudah banyak kan kebaikan dari Allah? 28 hari dalam bulan Ramadan ini Allah berikan kenikmatan-kenikmatan, rizki-rizki batin. Sepanjang Ramadan ini sudah 28 hari kenikmatan-kenikmatan batiniyah
diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, hamba yang baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini yang ingin menyampaikan, dalam agama ada dua hal penting yang harus kita evaluasi. Allah telah berikan dua kekuatan untuk memahami dan mengamalkan agama. Yang pertama, akal. Akal ini harus memiliki ilmu dan pemahaman yang sahih dalam agama. Ilmu dan pemahaman yang sahih. Jangan sampai tidak sahih. Sahih itu apa artinya? Sah. Kalau tidak sahih, tidak sah, namanya syubhat. Syubhat itu apa? Abu-abu. Abu-abu itu gimana? Campur-campur. Campur aduk. Ada hak, ada batil. Tidak clear. Tidak sahih. Kalau sahih itu absah. Ilmu dan pemahamannya. Maka oleh sebab itu kita harus punya guru yang bersanad, guru yang bersilsilah, muttasil, sahih, bukan asal sanad, bukan asal silsilah. Sanad dan silsilahnya itu dua. Satu, muttasil, nyambung, tidak munqati, tidak terputus. Yang kedua, sahih, sah silsilahnya ini. Nyambung kemana? Nyambung ke penerima Quran. Siapa penerima Quran? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya nanti dan pemahaman agamanya sahih. Sahih. Maka Nabi bersabda, "Wa may yuridillahi bihi khairan yubaqihu bihin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan pahamkan agamanya, pahamnya yang sahih, paham agamanya yang benar. Jadi yang pertama, jadi ilmu dan pemahamannya harus sahih. Maka Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki almarhum rahimahullah mengarang kitab namanya Mabahim Yajibu Antu Sohaha. Yajibu Antu Sohaha. Pemahaman-pemahaman yang wajib disohihkan, diluruskan. Jadi banyak pemahaman-pemahaman yang seliweran, yang tidak sohih, maka harus disohihkan, diluruskan. Banyak sekali. Contoh misalnya, kalau mengamalkan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, bid'ah. Padahal di masa Nabi para sahabat hebat. Satu waktu setelah sholat subuh, Nabi memanggil Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Amalan apa yang kau lakukan? Tadi malam aku melihat, mendengar suara terompahmu di surga." Terompah Bilal bin Rabah sudah terdengar di surga. Oleh siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rombahnya udah duluan masuk surga. Itu tanda maksudnya Bilal bin Rabah calon ahli surga. Maka Bilal bin Rabah menjawab, "Tidaklah aku bertoharoh bersuci kecuali aku sholat dua rakaat." Oleh para fuqaha ahli fikih disebut sholat isyukril wudu. Apakah diajarkan oleh Nabi? Ya, kalau diajarkan masa Nabi nanya. Jadi mau siang mau malam Bilal bin Rabah menjaga wudunya. Kalau sudah wudu selalu sholat dua rakaat. Maka sabda Nabi, itulah amalan, itulah yang membuat engkau mulia di sisi Allah. Jadi sahabat ya begini, sabda Nabi itu banyak yang bersifat umum, anjuran, taujihan, seruan, bimbingan, bersifat umum. Maka para sahabat mentafsirkan. Contoh, sholat sunat setelah bertoharoh, setelah bersuci. Nah, kita suka gak? Pingin perompahannya duluan masuk surga? Ya, ikutin Bilal bin Rabah. Ya, selalu bersuci, selalu bertoharoh, wudu batal wudu lagi. Setelah wudu, sholat sunat dua rakaat. Ternyata itu yang membuat Bilal bin Rabah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi secara umum diserukan oleh Nabi, ya, dianjurkan oleh Nabi. Jadi kalau ada pemahaman apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi adalah bid'ah yang tertolak, neraka, salah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. Nah, itu contoh pemahaman yang harus diluruskan. Jadi pertama, ilmu dan pemahaman harus sahih. Tidak boleh subhat, keliru. Subhat itu area abu-abu. Enggak clear, enggak sahih. Jadi harus belajar kepada ulama, pada mursyid yang punya sanad silsilah sahih dan mutasil sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya guru. Contoh lagi misalnya, ada bapak dengar itu, bahkan dibuat kitabnya, rokok itu tidak haram, tidak makruh. Berarti halal atau jaiz. Nantang-nantang syariat yang mana? Tanya yang mengharamkan rokok. Ya, rokok itu gak ada di masa Nabi. Air narkoba ada di masa Nabi gak? Jenisnya gak tahu apa juga. Yang tahu siapa? Pelaku sama BNN. Keren dikit, BNN. Bener sih BNN? Badan Narkotika Nasional. Itu yang tahu jenis-jenisnya, dari yang paling membahayakan ya, segala macam. Ada di zaman Nabi narkoba. Di zaman Nabi yang ada khomar. Khomar itu buah-buahan seperti anggur,
dipermentasikan lalu jadi khamar. Dari buah-buahan yang fermentasi jadilah khamar, itu yang diharamkan. Maka ada dalam usul fikih namanya qiyas, dikiaskan, dianalogkan hukum puru kepada hukum asap, ilat yang sama. Jadi haram rokok, iya, dan sanadinya dievaluasi. Rokok, yang tahu zat rokok, yang tahu bahaya rokok siapa? Siapa? Ulama yang hanya baca kitab gundul doang gitu. Bukan, ada ahlinya. Kedokteran lab yang menentukannya. Bukan di sini. Lab, cek lab apa zat yang terkandung dalam rokok itu. Gak tahu berapa puluh itu zat-zat yang membahayakan, yang merusak tubuh manusia. Bukan urusan kiai, walaupun pandai baca kitab gundul. Urusan yang tahu zat dalam rokok sejauh mana bahayanya, ya ahlinya. Tanyakan ke ahlinya. Oh, ternyata dalam rokok itu banyak zat-zat yang membahayakan. Tapi ke orang yang merokok biasa-biasa aja. Rokok itu bersifat evolusi, tidak bersifat revolusi bahayanya. Air revolusi mah nenggak, minum, langsung teler. Kalau rokok itu bersifat evolusi, bertahap-bertahap merusaknya itu. Kalau dalam kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam, karangan Syekh Yusuf Al-Qardawi, bersifat batiun, tidak syari'un. Dampak negatifnya tidak syari'un, tidak cepat. Batiun, lambat tapi berpasti. Di kita aja, orang yang meninggal gak diperiksa apa penyebabnya gitu. Yang tahu COVID aja ya, padahal banyak tuh makanan, minuman, termasuk rokok ini. Cuma gak jujur di Indonesia. Gak jujur di Indonesia. Di barat sadar, maka tidak boleh bikin iklan di tempat umum, tidak boleh merokok di tempat umum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itulah pemahaman pemahaman. Kalaupun tidak sampai haram, makruh, atau dua-duanya ya makruh, ya haram. Supaya sahih pemahaman agama. Jadi kalau menganggap syariat yang mana yang mengharapkan rokok, kok syariat yang mana? Kan kayak nggak belajar usul fikih saja. Nah, inilah pemahaman. Makanya Bapak Ibu sekalian, satu, tidak boleh fanatik rasa agamanya asobiah, ta'asub, jangan boleh, jangan fanatik. Ya, fanatik itu membuat sempit ilmu. Fanatik, ya, banyak orang yang memusuhi misalnya Syekh Ibnu Taimiyah. Bapak tulis Syekh Ibnu Taimiyah dalam buku Risalah Muhimmah yang Bapak tulis, banyak yang kaget. Kenapa Syekh Ibnu Taimiyah dimasukkan dalam kitab ini? Padahal kitab ini menghimpun ulama-ulama yang mendukung ilmu tasawuf dan tarekat. Ya, dua guru besar kemarin dari UIN Bandung juga mempertanyakan itu. Terus waktu ada yang dari Inggris, ya,
perwakilan ulama dari Inggris juga sama, pasti baca, ini buka lihat kitab yang Bapak tulis itu. Kenapa Syekh Ibnu Taimiyah dimasukkan sebagai tokoh yang mendukung ilmu tasawuf? Nah, kebanyakan itu dimusuhi. Syekh Ibnu Taimiyah dimusuhi sehingga dicap anti tasawuf. Padahal dari kitab Majmu'atul Fatawanya ada satu jilid khusus membahas tentang ilmu tasawuf. Nah, jadi tidak boleh ta'assub, tidak boleh fanatik. Ilmu itu luas, tidak akan bertepi, tidak bisa dimonopoli agama oleh seseorang. Nabi pun mengajarkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, pegang teguhlah sunnahku, selesai, titiknya. Tidak, dan sunnah pengganti-penggantiku. Nabi enggak memonopoli agama. Hadis yang lain, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat sunnah, sunnahnya yang baik di dalam Islam. Jadi Nabi enggak mempoli sunnahnya, sunnah Nabi saja. Tapi barang siapa yang meletakkan sunnah kebaikan di dalam Islam, maka baginya pahala, dan pahala orang yang ikuti sunnah itu. Sehingga agama ini luas sekali. Nah, itu yang pertama. Jadi ilmu dan pemahaman harus sahih, tidak boleh syubhat. Maka belajarlah agama kepada ahli agama, kepada ulama, kepada mursyid yang memiliki sanad atau silsilah yang muttasil dan sahih. Apa muttasil? Tersambung sampai kepada Nabi, tidak terputus, dan sahih, sah. Maksud sah itu gimana? Ada yang tidak sah. Nabi talqin, berguru, ya. Setelah berguru, ambil talqin, ijazah, dia buka lagi, ngaku sebagai guru lagi. Ada statusnya sebagai murid. Nah, itu yang tidak sah. Silsilah dan sanadnya tidak sah. Itu contoh yang tidak sah, silsilah itu seperti itu. Nabi talqin jingkir dari mursyid, kemudian dia buka lagi, mentalkin lagi, mengijajahkan lagi, memposisikannya diri sebagai mursyid. Nah, mursyidnya itu tidak sah. Artinya sanad dan silsilahnya tidak sah. Yang kedua, Allah berikan hati. Berikan hati. Maka tidak boleh ada syahwat yang menguasai hati. Sebab kalaupun ilmu dan pemahamannya benar, tapi kalau hatinya dikuasai oleh syahwatnya, maka dia tidak akan menjalankan ilmunya. Jadi gak cukup ilmunya sahih, pemahamannya sahih, tapi hatinya tidak boleh dikuasai oleh syahwat nafsunya. Kita injek-injek ilmu dan pemahaman dari agama yang benar, diinjak-injak dengan perilaku kita, diinjek-injek oleh perilaku kita sendiri, itu namanya syahwat. Jadi jangan sampai syahwat kita menguasai kalbu kita. Bagaimana caranya? Inilah pentingnya ilmu tasawuf.
supaya kalbu kita bersih, kalbu kita bening dan tidak dikuasai oleh syahwat nafsu kita. Bahkan nafsu kita tunduk kepada hati kita. Jadi walaupun ilmu kita benar, ilmu kita sahih, pemahaman agama kita sahih, tapi kalau nafsu yang mendominasi diri kita, yang menguasai kalbu kita, maka acak-acakan. Kita akan menginjek-injek ajaran agama kita sendiri. Maka perlu kita untuk jihadun nafsi, menundukkan nafsu kita, supaya nafsu kita la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih, supaya nafsu kita tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi nafsunya tunduk kepada perintah Allah, perintah Rasul. Itu fungsi kolbu. Maka kolbu kita harus tempat dengan ilmu tasawuf, ya, dibersihkan kolbu kita. Setelah dibersihkan, dandani kolbu kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jadi sifat mazmumah yang buruknya dibuang, tumbuhkan sifat mahmudah yang terpuji. Baru kalbu kita akan connect, tersambung dengan Allah. Kalau kalbu tersambung dengan Allah, akan dimampukan menundukkan nafsu kita sendiri. Yang paling parah itu kalau merasa jadi ilmuwan, jadi alim, nafsunya gagah, maka nanti bisa dipelintir-pelintir dalil yang dipelintir. Jadi ya, kesalahan dan dosanya itu didalili ya, menjadi seperti kebenaran. Nah itu yang paling bahaya, seperti si Haman di masa Nabi Musa. Pintar akhirnya bikin-bikin dalil sendiri, pembenaran, dibenarkan kelakuannya, padahal kelakuannya bertolak belakang dengan apa, agamanya. Nah inilah dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ilmu dan pemahamannya harus sahih. Yang kedua, hatinya harus bersih. Hatinya harus mampu menundukkan nafsu kita sendiri. Baru amalnya akan selaras dengan ilmu dan pemahaman yang ada. Ya, kalau hatinya sudah tunduk kepada Allah, hatinya bersih, kemudian hatinya mampu menundukkan hawa nafsunya. Nah ini kuncinya, supaya kita dimampukan untuk menjalankan agama. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu Syekh Bara Abdul Fattah yang telah berjuang. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Walladzina, dan orang-orang jahadu, yang mujahadah fina dalam jalan kami. Syekh Bata 12 tahun mujahadah, mencari mursyid yang kamil, mukamil, mencari thariqah, jalan menuju kepada Allah yang mu'tabar. 12 tahun mencari mursyid di Pulau Jawa, Serasa. Sudah ada thariqah-thariqah di masa itu di Pulau Jawa. Ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah. Tapi beliau merasa belum menemukan mursyid yang kamil, yang sempurna.
mukamil dan menyempurnakan bagi murid-muridnya. Dicari di Pulau Jawa, Cirebon, Banten. Akhirnya kesimpulan, harus nyari ke Mekah. Sebab di Mekah itu di musim haji berkumpul ulama-ulama dari seluruh penjuru dunia. Itu yang jadi sasarannya Mekah. Maka berangkatlah beliau sendirian. Setelah ke sana, Allah belum tunjukkan pulang lagi ke Indonesia. Ya. Lanjutin lagi ya. Memimpin pesantren yang di Cidahu. Gejolaknya datang lagi untuk mencari mursyid. Terasa hampa. Ya. Belum memiliki mursyid. Belum ada thoriqahnya, jalannya menuju kepada Allah. Walaupun ilmunya, ilmu zahirnya sudah banyak. Akhirnya saya perlu bapak memutuskan harus bawa keluarga supaya gak balik lagi. Ada yang nekat gitu gak kita? Punya tekad gitu ada gak kita? Bawa saja keluarga, dikhawatirkan belum ketemu mursyid ya, jadi gak balik-balik ke Pulau Jawa. Terus aja sampai matinya cari mursyid beserta keluarganya. Begitu tekadnya. Didengar gak oleh Allah? Dilihat oleh Allah punya tekad begitu? Dicatat oleh Allah. Mana yang tekadnya besar? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalannya. Makanya banyak jalan-jalan ini. Siapa rupa tak jalannya begini menuju kepada Allah. Ada ulama yang lain, ini jalannya begini. Ada ulama yang lain, jalannya seperti subulana jalan-jalan menuju kepada Allah. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nanti di mahsyarnya, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang dihisab dulu. Sampai ke surga, tapi belakangan. Sampai ke surga, tapi dihisab dari satu pos ke pos berikut. Kita pengen yadkhuluna jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Meyakini jalan inilah, thoriqah inilah yang membuat murid-murid yang istiqomah masuk surga tanpa hisab. Apa diperlihatkan oleh Allah pemahaman-pemahaman yang keliru, yang syubhat, baik ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya. Bapak dekati itu MUI-MUI dari Jakarta dulu dekati, ajak di TPRI. Bulan Ramadan kasih sembako, saking ingin sebagai bentuk usaha supaya mata hati umat ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tohtohan di tarekat ini dengan diri dan hartanya sama ikut berjuang. Jadi yang menginfakkan hartanya lewat Agnia Care dan itu yang dijadikan media oleh guru untuk berdakwah, maka sama terlibat dalam usaha dakwah yang besar, yang mahal ini, bukan recehan. Banyak gak yang sedekah recehan? Oh, dari yang di panggung, di alun-alun, uang ratusan ribu di lempar-lempar itu mah sedekah yang recehan. Tapi ada sedekah ibadah yang mundel, yang hebat dalam asuhan bimbingan mursyid. Minimal hari ini Bapak Ibu sekalian, atas dia kok membenarkan itu, ringkuhnya benar mu'tabar, ini mursyidnya benar ini. Itu sudah mahal segitu juga. Dulu dari tahun 32 saya para pembata, saya korpongan dan saya korpongan tarekat kita tidak dipedulikan, bahkan disebut sesat. Ya, tarekat itu saya tarekat sesat.
Nah sekarang oleh Allah dibalik, mulai ulama-ulama kiai-kiai at-tasdiq membenarkan sisi thoriqahnya dan kemursyidan. Itulah yang Bapak rasakan berat, mandat yang berat. Seperti dulu perjanjiannya para nabi, janji para nabi itu berjanji, diikat dengan perjanjian menyampaikan risalah Allah. Itu yang membuat berat bagi para nabi dan para rasul. Demikian pula para pewarisnya. Maka ya sama-sama kita berjuang, walaupun satu rupiah gak niatkan untuk jadi media dakwah. Gua bisa ngasih THR bingkisannya, walaupun cuma satu dus begitu. Para kiai MUI pusat, DKI, MUI Jakarta Timur, Jakarta Barat ingin membangun hubungan supaya mereka mendengar, menyimak apa yang Bapak sampaikan. Jadi baru atas di membenarkan saja itu mahal luar biasa. Angkat Allah, Allah angkat hijab penghalang musuh. Penghalangnya banyak sekali, berlapis-lapis, sampai membenarkan kemursyidannya, sampai membenarkan khususiat kemursyidan yang ada dalam diri seseorang yang mendapatkan mandat dari Allah dan Rasulnya. Itu hijabnya berlapis-lapis, lapis satu kebuka, ada lapis berikutnya, ada lapisan hijab berikutnya, hijab berikutnya. Yang paling berat itu adalah ustaz atau kiai takut dunianya hilang. Sebab Bapak Ibu sekalian ini, kalau gak dilatih, gak dibimbing oleh mursyid, dakwah atau bikin pesantren, madrasah, majelis, di dunia ini yang kental, susah menceraikan dunia dari hati, itu yang berat, sehingga susah ustaz alim untuk terbuka hatinya. Karena dunia ini, di balik majelis taklim ada dunia, di balik ceramah ada dunia, di balik umat ada dunia. Pokoknya kan lihat di media sosial, ada yang mengatakan di Indonesia nggak ada keturunan Nabi, dibalas oleh yang merasa keturunan Nabi, habis-habisan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ukuran ketakwaan itu apa? Yang jelas nas Quran, apakah keturunan? Apa yang menjadi ukuran ketakwaan, ukuran kemuliaan seorang? Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kalau dia benar keturunan dari Nabi, tinggal bersyukur kepada Allah, gak usah kuar-kuar. Kalau kuar-kuar berarti dirinya ingin dapat keuntungan supaya umat taat kepada dirinya. Dunia ujung-ujungnya. Kenapa kuar-kuar? Bersyukur kalau dia benar-benar nasab dari Nabi. Ya Allah, makasih ya Allah. Ikuti Nabi. Ukurannya adalah ketakwaan. Jelas Quran. Nabi mengatakan dalam khutbah wada haji yang terakhir, wala Arab wala azam illa bi taqwallah. Tidak ada bedanya orang Arab
dan luar Arab seperti Sunda, Jawa, bangsa Quraisy keturunan Nabi, dengan Ajam, Sunda, Jawa, Madura, Bugis, tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah SWT. Itu yang jadi ukuran. Kenapa ribut-ribut? Ya, kenapa ribut-ribut urusan itu? Urusan nasab, urusan zuriat. Ada dunia yang suka cekcok ke urusan akhirat, urusan dunia. Urusan dunia itu yang buat cekcok. Takut jadi berkurang, takut umatnya pindah, takut pengikutnya berpindah. Maka Imam Ghazali, ya, saking sadar setelah ketemu mursyid, gak mau ilmunya membuat dia ujub dan takabur. 1 tahun jadi marbot masjid di Damaskus. Ingin menghilangkan ujub dan takabur dari ilmunya. Orang kebangga-bangga di masjid itu, Imam Ghazali itu. Imam Ghazali lagi ngepel. Imam Ghazalinya lagi apa? Ngebersihin toilet. Orang ngebangga-bangga Imam Ghazali. Imam Ghazali hebat, 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 hebat. Kitab-kitabnya dibaca di masjid-masjid. Imam Ghazalinya ngepel. Itu namanya riyadhah mujahadah. Ingin menghilangkan aku merasa punya ilmu di hati itu gak gampang. Menceraikan dunia dari hati itu gak mudah. Sampai ekstrim begitu. Jadi marbot masjid, malamnya naik ke menara ngarang kitab Ihya. Di siang harinya ngepel, nyapu, jadi marbot masjid. Ada ulama yang gitu kan? Ada ulama yang sampai nekat begitu kan? Kalau sampai pingin kebuka hati sampai begitu, biar akunya dari injek-injek diri kita. Kata Syekh Athaillah Sakandar Hikam, ipin wujudaka fi ardil humul, kendang dirimu keakuanmu, aku dengan ilmu, aku dengan nasab, aku dengan harta, aku dengan jabatan, kendang dirimu biar gak ada akunya. Fi ardil humul, di bumi dalam yang tidak dikenal orang. Maka wali Allah itu dia yang beramal, tapi biar orang lain yang dapat penghargaannya. Lebih baik dikenal oleh penduduk langit daripada oleh penduduk bumi. Ibn wujudaka fi ardil khumun, pendamlah dirimu di bawah di bumi yang tidak dikenal orang. Nah, Imam Ghazali sedang melakukan riyadhah mujahadah seperti itu. Sebab kalau ilmu itu suka, dengan ilmu itu gimana? Ternyata penyakit iblis. Penyakit iblis merasa jadi dosennya para malaikat, suruh sujud ke Adam yang baru diciptakan. Aduh, bawas takbar, menolak hitung-hitung dirinya besar. Kolak tani minar wa kolak tahu mintin, bikin dalil pembenaran tidak sujudnya itu, bikin dalil. Apa dalilnya? Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia Adam dari tanah. Padahal Allah sedang menguji, membersihkan penyakit hati, ketawaduan, kebersihan. Ini yang mahal. Tanpa bimbingan mursyid tidak akan mengenal penyakit-penyakit hati, anggapnya penyakit biasa. Padahal penyakit-penyakit yang mematikan, yang merusak tatanan ibadah kita, penghambaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, itu saja yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Dan kita banyak bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada guru-guru kita terdahulu, siapa berbakah yang telah berjuang mengorbankan dirinya, hartanya, keluarganya, sehingga Allah pertemukan beliau dengan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Beliau bukan sebatas ilmuwan, tapi beliau adalah sebagai khalifah yang membawa risalah, memperbaharui agama ini, sehingga alhamdulillah bisa sampai kepada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ja'alna hadina mahdiin wa dhallina wa la mudillin. Barun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya fi judika wa karamika ya arhamar rahim. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Ghani Agnina Bifadlika Al-Fatihah. Ya Ghani Wahai Zat yang Maha Kaya, Agnina kayakan kami, cukupkan kami, Bifadlika dengan padol, dengan karunia aman siwa, sehingga kami tidak butuh selain kepada Rabbana hablana min azwajina durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka bi jalal al-Fatiha. Jadi doa ya goni untuk itu terjemahnya mana? Ya goni wahai zat yang maha kaya, agnina mana agnina itu kayakan kami, maksudnya cukupkan kami dengan karuniamu sehingga tidak butuh yang selain kepada. Tidak butuh dengan dunia hati, tidak butuh dengan makhluk. Jadi kita ngatoma, nggak hubung dunia dengan doa itu. Hanya kepadamu butuhnya. Nah, kalbu kita tuh harus begitu menceritnya. Gak butuh kepada yang lain, gak butuh kepada si A, si B, tapi butuhnya hanya kepadamu. Itulah yang kita pinta kepada Allah. Sehingga tidak ada toma ingin diberi oleh orang, tidak ada hobo dunia dalam hati kita, cinta kepada dunia, tapi kita butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.